Halo Mang, jumpa lagi bersama channel Nurdin aja. Kegiatan kali ini kita melihat melihat hasil dongkelan kita yang umurnya kurang lebih 3 bulan. Sudah muncul warang bintang sangat sangat unik daunnya ya, yaitu memiliki kerapatan yang sangat bagus, sangat memiliki karakter berbeda dengan tanaman yang lainnya. Berbeda dari kejauhan, warang bintang sudah memiliki ciri baunya. Pada kita juga ada yang daunnya seperti ini ya, ada beberapa varian. Kalau yang batangnya kecil seperti bintang. Kita lihat koleksi warang bintang. Oh, itu juga Mang, ini warang bintang mame ya. Warang bintang mame sama ya. Daunnya seperti ini, lihat mati. Daunnya seperti jeruk kimkit ya. Dia itu sama memiliki tiga ini, tapi kalau jeruk kimkit berbeda ya. Kita coba samakan atau kita bedakan antara jeruk kimkit dan warang bintang. Ini warang bintang, daunnya. Kalau yang ada tua, warang bintang ini berbunga, ya, dan buahnya bulat. Kalau batangnya seperti biasa, ini seperti ini, biasa saja. Warang bintang juga menjalar seperti sisir atau kalyage. Dia juga memiliki duri ya, memiliki duri. Karena ini masih kecil, dia tidak memiliki duri. Coba kita lihat yang jeruk kimkit ya. Kalau warang bintang seperti ini, saya perhatikan lagi. Nah, kalau jeruk kimkit seperti ini, dia teksturnya sama, dia itu ada tiga, namun jeruk kimkit seperti jeruk biasa pada umumnya, namun jeruk kimkit ini
Daunnya tiga. Daunnya tiga. Daunnya tiga. Cuma tiga, tapi ini kelihatan perbedaan yang sangat mencolok ya, antara jeruk kimkit dan waring. Dan dari batangnya juga kelihatan. Ini seperti amplas hitam ya. Jadi kalau jeruk kimkit bunganya putih, jeruk kimkit bunganya putih, kalau waring itu kuning ya. Jeruk kimkit. Lagi kembali lagi ke waring bintang. Nah, ini waring bintang ya. Kelihatan perbedaannya. Udah, yuk, udah. Buang airnya. Bang, dari kejauhan akan ke ciri ya. Lihat dari kejauhan juga, kalau ini bentuknya seperti bintang ya. Ya sana itu dari jalan. Waring bintang juga hampir sama sih. Kalau kita yang kasat mata ya. Apa nih? Nih, bedakan dedenya, bedakan. Yang belum. Ini. Nih, lihat-lihat tuh. Tuh. Hampir sama ini dengan sidoguri, jeruk kimkit. Sidoguri juga sama nih. Cuma perbedaannya dengan sidoguri Hokkien Tilokal dia sama bergerigi. Tapi kalau Hokkien Tilokal ya, kalau Hokkien Tilokal dia itu memiliki seperti dia itu bercahaya ya, seperti dikasih pelumas. Jadi daunnya itu sangat bercahaya. Dan kalau Hokkien Tilokal sama lancip, cuma lancipnya seperti ini, dari sidoguri. Nah, lagi ke waring bintang. Nah, ini kecil batangnya. Kita coba lihat, mereview hasil dongkelan yang besar ya, waring bintang. Nah, ini memang waring bintang yang agak lumayan besar. Terus seperti di video sebelumnya, ini waring bintang ini ya, kalau di masyarakat emang sebagai ama ya, sebagai tanaman pengganggu. Terbukti ini juga habis babatan masyarakat ya. Ini juga sama, udah telat kita menemukannya. Udah telat, ini juga sama, udah telat kita menemukannya. Udah hampir mati deh ya, ada di persawahan masyarakat. Dan ini juga daunnya sudah mulai kuning tadinya, karena di obat ya, disemprot obat
Dan kemudian kita menemukannya, kita dongkel, dan ini menandakan kehidupan ya. Kita dongkel kurang lebih baru seminggu nih. Kita lihat juga sama tekstur daunnya. Kalau batanya sama kayak pohon yang lainnya, enggak ada ciri khas. Kalau sisir emang ada ciri khasnya, dia itu kuning ya. Tapi kalau warang bintang cenderung sama pohon-pohon yang lain, enggak keciri kalau habis dipotong seperti ini, kecuali pohonnya tidak ada yang motong, maka dia akan keciri. Cuma kadang kita lihat warang bintang itu cenderung, kalau misalkan ini, dia itu cenderung tumbuhnya itu dari tunas-tunas muda ini. Kalau dari sininya jarang yang tumbuh. Maka untuk menumbuhkan ini, kita tanahnya, medianya, kalau ini awalnya di sini nih, jadi maka dia tumbuh di sini. Warang bintang kalau misalkan tidak di ground atau di apa, itu kemungkinan tumbuhnya itu dari bawah. Ini awalnya dari alamnya seperti ini, dia tertutup segini, maka dia itu tumbuh. Ini bang ya, warang bintang itu keistimewaannya daunnya sangat luar biasa, sangat memanjakan mata ya. Sangat kecil, sangat berkarakter. Pokoknya sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan yang menemukan tanaman seperti ini, alangkah baiknya jangan dibabat. Lebih baik kita eksekusi, lebih baik kita gali dan kita jadikan bahan bonsai. Oke, terima kasih Mang telah mengikuti kegiatan kami. Salam bonsai, bravo, mantap.